Cilok sambal kacang. Siapkan tepung tapioka, tepung terigu, garam, penyedap rasa, seledri, dan daun bawang. Tambahkan air panas sedikit demi sedikit, lalu kita ulenin. Ulenin hingga kalis ya. Bentuk bulat seperti ini ya. Kemudian direbus. Untuk saus kacangnya sudah aku tulis ya. Kemudian tumis kembali saus kacang supaya makin harum dan masak hingga matang. Masukkan cilok, aduk-aduk hingga tercampur merata. Kemudian cilok sambal kacang siap untuk disajikan. Selamat mencoba.